tarik. Kopi mana ini? Tapi sudah, ku terjebak suasana, cinta karena terbiasa. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Yo, what's up guys? Masih dengan Michael Stamon sini. Oke, lanjut. Jadi konten kali ini guys, kita vlog lagi bareng Sarah ya guys ya. Soalnya udah lama nggak vlog bareng Sarah lagi, dan juga banyak banget requestan dari kalian semua untuk vlog bareng Sarah lagi. Kemarin tuh waktu 600 ribu subscriber tuh guys ya. Kalau nggak vlog bareng Sarah, unsubscribe itu. Nah ini sekarang udah 600 ribu subscriber, aku mau vlog bareng Sarah lagi. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, terus support channel ini hingga menuju 1 juta subscribe, terutama di Cilacap. Oke, kita lanjut. Aku itu tadi lagi benerin motor yang buat eksperimen itu tuker-tuker roda kodrat ke FU, roda FU ke kodrat. Dan tiba-tiba si Sarah itu datang. Kita coba orangnya di sini. Kamu ngapain di situ tuh kayak orang gila tahu. Aku mau ngajarin kamu naik motor FU. Gimana? Bisa. Hah? Bisa. Jadi bisa-bisa ya. Aku mau keluarin motor dulu. Yaudah kita jalan-jalan yuk, mumpung kamu kan lagi libur. Sore. Gak apa-apa, kan jalan-jalan kan sore-sore. Kan? Gak apa-apa, ini masih jam 5. Gak apa-apa, temen. Kalau kamu tadi pergi gak bilang orang tadi? Orangnya nunggu, gak mau ketik orang apotik. Terus baru kena-kena mampir sedela. Kalian buat konten, karena itu kemarin netizen banyak banget yang minta loh. Pas itu 600 ribu subscriber tuh, kalau gak vlog bareng sama lagi itu perang subscribe katanya. Yaudah aku turutin itu, 600 ribu subscriber vlog bareng kamu lagi. Yaudah aku mau ngajarin kamu naik motor itu. Pak! Ayo. Nah, ini kan motornya udah terpasang semua lagi. Ya udah. Ya bisa. Kamu nggak karena sih? Bentar, kamu bentar. Jangan merasa gimana ya, karena rumah aku tuh masih kayak gubuk korup gitu. Ayam. Ayam. Oh, cara ayam itu ayam. Gila, ini harus bisa ngomek tipe tuh priwe. Ya nggak apa-apa. Ntar aku pasang itu. Yang tiba kan jatuhin motornya aja, kamu jangan jatuh. Ya Allah. Kayak priwe nyala kan? Ya, kontak doang. Ini nyebut disebut demi Allah. Kamu gak pernah naik motor komplit gitu? Gak pernah. Dari kecil gak pernah belajar motor komplit gitu? Gak pernah. Jadi kamu gak pernah? Kenapa kan biasanya badan kamu itu dingin udah kayak mayit. Kita coba caranya. Coba. Kita berani mencoba. Bisa. Iya baru ada loh. Kalau mau periklan naik ya. Itu loh ngamadang. Apa? Itu loh ngamadang gitu. Itu ada calon mertua tuh. Kepri-kepri ini orang nyala. Kepri-kepri sih boleh nyala kena. Sama gini kalau belajar orang naik motor komplit ya guys ya. Sabar ya. Sabar ini cianya. Ya udah lagi. Ya kayak senang gitu. Priwe boleh nyala enggak? Kopinya tarik. Kopi mana ini? Biasa. Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kenapa? Kok tadi bisa langsung jalan sih? Kamu langsung lepas kopling. Gitu sih. Koplingnya lepas pelan-pelan. Ini lepas pelan-pelan.
jangan langsung sentuh, nanti bisa langsung jalan untuk berada gitu, bahaya. Jadi mana lagi atau kita mau jalan-jalan yuk? Sudah sore. Sore mulai terbalik. Jadi kita jalan-jalan dulu mau pantai sebentar gitu. Jangan ke pantai itu bahaya. Ya kan genius kemeringat. Yaudah, asli anu peti. Mau lagi? Enggak. Emang kenapa? Asik loh biasanya kalau orang bermain motor kopling itu biasanya ya kalau yang biasa itu otomatis aku pengen bisa gitu. Enggak, nyung, kamu langsung nyerah gitu. Udah mau lagi? Enggak lah, jundal maning nabrak ya, anu masa ngarepe maning. Jangan ditabrak kamera tapi penonton jangan ya guys ya. Nonton jangan. Ini ngomringet yakin aslinya panas banget. Ya enggak lah, emang habis ngapain panas? Ya Miki sih beti. Ya Miki, jundal. Langsung pas kopling. Perasaan enggak, mungkin urutnya kucu lapar. Iya, apalagi ntar kalau gas gede ya, lepas kopling cepat itu teman-teman langsung jumping. Mau lagi? Mau. Apa sih? Beti. Jalan-jalan pakai motor kamu yuk. Karena? Ayo. Kesini aja. Ngapain kita mau jalan-jalan sore? Panas ya, insya Allah. Yakin. Kenapa? Mungkin lah beti. Beti nang apa sih? Enggak ada hantu di sini, adanya cuma aku dan kamu gitu. Yang tahu kameramu gitu. Coba deh sambut penonton gitu, kamu belum merasa. Halo. Bicara coba. Bicara apa? Iya, terserah kamu mau bicara apa sama penonton gitu. Iya, terserah kamu bicara. Kamu itu ya. Sama penonton di soalnya nonton banyak banget loh yang request belum bareng kamu lagi. Coba deh kamu yang ngomong coba. Coba. Ngomong apa? Ya, ditanyain ya. Deh. Itu penontonnya yang nanya. Ini ceritanya gue dulu. Ya, sambut ya penonton gimana lo guys? Halo guys. Baik-baik saja kan, bukan? Terima kasih banyak ya sudah senang menonton aku gitu. Coba. Udah. Jangan lupa coba. Itu udah ngomong kok. Maaf ya, ini udah sore. Gitu kan ini. Belum selesai kontennya. Jadi jalan-jalan yuk. Kita putar-putar ke sana langsung. Satu kali aja. Yaudah yuk, boleh aja ke sana ya. Kita puter lalu ke sini. Yaudah kamu yang muter-muter aja. Cuman, nanti aku bareng-bareng gitu. Ayo. Iya enggak. Cuman, kamu kan enggak bisa. Yaudah kamu liatin aja aku naik motor gitu. Katanya liatinnya udah aku ngeliatin dari coba sini. Makanya bonceng gitu. Yuk. Ayo. Kita habis putaran itu udah langsung ke sini. Karena ini udah jam 5:30 ya guys ya. Udah mau ke sini. Yaudah yuk. Kita puter aja ke sini. Jadi Joko tuh ya, kalau digendongin cewek tuh otomatis langsung lari ke depan gitu. Joko sih menengok ya. Ini tinggal kasih. Banyak guys, menang banyak kalau pakai satu F nya gitu ya. Ayo, satu kali jalan aja. Kita putar ke sana. Di jalan raya, putar ke sini. Udah, ayo. Udah sore ya. Udah, ayo. Kamu ikut gak? Sini, ya, Iban. Lepas pelan-pelan gitu, kan udah masukin satu gigi tuh ya. Koblenya lepasnya pelan-pelan, jangan kayak tadi itu langsung jelas gitu. Jadi langsung otomatis ngejret lah, mati gitu. Oke. Siki. Biasa mau ngapa lah? Ya sekarang kita mau kemana? Pulang.
Yaudah ya guys ya, mungkin kontennya cukup sekian. Aku tuh bikin konten ini ngajarin dia naik motor FV ini. Ternyata dia kayak tadi gitu, lihat kan. Oke, mungkin kontennya cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Michael Setiawan. Dan juga jangan lupa follow Instagram Michael Setiawan satu lagi. Jangan lupa follow IG aku ya, Sarah Aprilia 34. Bye-bye. Kita berteman, kamu tempat ku bercerita.